السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتفكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب نران الشيخ Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala katanya wa tarkul khiyanati lahu 'inda ghaibatihi fi firashihi wa malihi. Kata musannif sambung wa tarkul khiyanah dan juga meninggalkan khianat. Khianat lawan bagi amanah, tak jaga amanah baginya, bagi suami itu, inda ghaibatihi, tak kalau tidak adanya suami itu, fi firashihi, pada katilnya suami, wa malihi, dan hartanya, harta suami. Ini pun dah sebut dulu dah, ciri-ciri isteri salihah tu, iaitu dia itu amanah menjaga harta suami, dan juga menjaga firasnya, menjaga katilnya atau menjaga tempat tidurnya suami daripada elok daripada masuknya orang ajnabi ataupun orang yang tidak disukai suami ke dalamnya. Dan juga dari sudut tidak khianat harta dengan makna amanah dengan harta suami, iaitu menjaga harta suami sekira-kira tidak beri kepada orang lain barang-barang yang mencari adat yang orang tak bagi pun dia bagi juga. Dan lagi pula itu pula harta suami. Itu dah sebut dulu. Ini dia sebut balik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda ia fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu laha ay limra'atin an tut'ima. Ta'wil masdar jadi fa'il yahillu. La yahillu, tidak halal ia baginya, bagi seorang perempuan, yakni isteri itu, oleh bahawa makan ia. Bukan-bukan. Memberi makan ia. Memberi makan ia, ia isteri tadi itu. Min baitihi, min baiti zauji. Daripada rumahnya, rumah suami itu. Illa biidnihi. Melainkan dengan izinnya, izin suami. Jadi apa dia? Jadi mal di sini bukan makna harta duit sahaja, apa-apalah barang tu, makanan sekalipun yang ada di dalam rumah suami itu, apa-apa sahaja yang berada di dalam rumah suami itu dia panggil harta suami. Harta makanan sekalipun wajib kita minta izin kalau nak bagi ke orang lain. Begitu juga orang perempuan yang ada susu payudara dia itu, tu pun hak suami itu, tidak boleh kita beri susu kepada anak lain untuk jadikan anak susuan melainkan dengan izin suami. Sebab susu tu hak suami. Tu susu dia, badan susu tu dan susu yang berada di dalamnya itu hak suami. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Tak boleh menyusu kepada orang lain untuk jadikan anak susuan melainkan dengan izinnya. Itu termasuk dalam jagaan harta lah tu. Illa rutaba, melainkan rutab.
kurma yang basah minat ta'ami daripada makanan yang alladhi. Makanan itu yang sifat. Ataupun sifat bagi rutok lah. Rutok. Okay, sifat bagi rutok. Rutok iaitu yang rutok yang yukhafu fasaduhu yang ditakutikan akan fasadnya rutok tadi. Akan rosaknya rutok tadi. Ha, ni tak apalah. Kalau makanan tu nak rosak, kalau tak bagi ke orang tu akan rosak, ha, maka tak ada masalah. Bagilah. Tu. Okey, bagilah, takut rosak. Ha, takut rosak. Fa in at'amat an ridahu kana laha mithlu ajrihi, maka jikalau. Tu. Maka jikalau memberi makan ia perempuan tadi an ridahu, daripada ridhonya, ridha suami, yakni mendapat ridha suami itu, kana laha, adalah baginya, bagi isteri tadi, isim kana muakhar, mithlu ajrihi, semisal ganjarannya, ganjaran pahalanya, pahala ridahu tu. Dapat pahala. Itulah tu takluk bagi khabar muqaddam. Khabar kana muqaddam mahluf takdiru kainan. Tu. Dapat pahala lah. Kalau beri makan, dapat redha suami. Dapat pahala. Wa in at'amat bi ghairi idznihi, dan jikalau memberi makan yo isteri tadi, oleh isteri tadi, dengan tanpa izinnya, izin suami, kana lahu, maka baginya. Maka baginya, bagi suami tadi, al-ajru, suami dapat pahala, wa alaiha wa ala imra'atin, dan atasnya, atas isteri tadi, al-wizru, dapat dosa. Kalau suami tak bagi izin beri makan kepada orang lain, oh, suami dapat pahala, isteri dapat dosa. Dapat pahala sebab apa? Sebab tu harta dia, makanan dia bagi ke orang. Tak ada izin tu, tu yang berdosa suami isteri. Tu masuk dalam jagaan harta dah, tak payah nak tafsirkan lagi lah, dah dah dulu. Wa ikramu ahlihi aizzawji, dan memuliakan akan ahlinya, yakni ahli isteri, idhafat masdar ila maf'ulihi. Wa aqaribihi, attaf dia kata ahlihi, ay wa aqaribizzawji. Ni pun dah sebut dulu dah, dia ulang balik, kita tak ada ulang lah. Dan kerabat-kerabatnya, kerabat-kerabat suami itu. Kita kena ikramkan. Kena muliakan ahlinya dan kerabat-kerabatnya. Tu dah sebut dah dulu. Walau bil kalamil jamili, ay walau kanal ikramu ahlihi wa aqaribihi bil kalami, ay kainan bil kalamil jamili. Tu dengan kalam yang indah, dengan percakapan yang baik, walaupun dengan percakapan sekalipun, itu ikram. Tambah-tambah lagi perbuatan. Cakapan pun kena baik. Tambah-tambah perbuatan. Tambah-tambah tingkah laku kena baik dengan kerabatnya dan ahli keluarganya, yakni mak dia, mak sedara dia, mak sedara dia, mana-mana ahli kerabat dia. Itu dah sebut dulu lah, diulang balik. Tak payah ulang lah. Wa ru'yatul qalili minhu aizzawji kathiran, dan memandang sedikit, yakni memandang akan sedikit, min idhafatil masdar ila maf'uli, iaitu melihat oleh isteri itu akan benda yang sedikit daripadanya, aizawji, daripada suami itu, nampak kathiran. Maf'ulun bih, maf'ulun bih kedua lah, tapi tak ada erok maf'ulun bih kedua lah, maf'ulun bih sajalah. Maf'ulun bih bagi ru'yah, dia itu isti'mal sebagai fi'il. Jadi isteri salihah yang pertama hari ini kita dapat, iaitu dia itu bersyukur, apa, dia itu memandang, isteri memandang apa yang diberi suami, sikit itu dipandang banyak, yakni apa, bersyukurlah. Bagi berapa? 100. Oh Allah, orang lain bagi 1,000. Abang kita ni, suami kita bagi 100. Bersyukur hak sedikit, insya-Allah akan bertambah. La in wa la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, akan tambah. Tu pegang kaedah orang isteri tu. Tu okey. Syukur.
wa qabulu fi'lihi dan menerima perbuatannya, perbuatan suami itu bisyukri. Menerima tu bisyukri takluk. Bisyukri dengan syukur. Kita terima perbuatan yang diberi sedikit pada kita itu kita pandang seperti banyak, itu kita apa pemberian dia itu kita syukur. Syukurlah tu. Pandang benda sikit yang dia bagi itu sebagai banyak itu syukur. Tu. Wa ru'yatu halihi bil fadli. Tu. Dan memandangkan akan halnya min idafatil masdar ila maf'ulihi juga, dan memandangkan halnya, keadaannya, keadaan suami itu bil fadli, dengan fadl, dengan keutamaan, dengan kelebihan. Oh bagusnya suami aku. Ha. Itulah maksudnya. Ha, okay. Pandang penat lelah suami bagi sikit tu, nak upaya nak dapat hak sikit tu, la ilaha illallah, kita hormati, kita sanjungi, kita melebihi. Ha, tu. Ha, tu masuk dalam bab syukurlah. Ha, ini kena syukur, iaitu isteri pertama, apa ciri solehah yang pertama tadi tu, isteri memandang apa yang diberi suami tu sikit tu sebagai banyak, ini tanda syukur. Ini tanda apa? Tanda syukur. Ha, tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa alla tamna'a nafsaha minhu ay min az-zawji, dan bahwa tidak menghalang ia isteri akan maf'ul bih nafsaha, akan dirinya, diri isteri, minhu min az-zawji, daripada suami, wa in kanat ghayahnya, dan jikalau adalah ia isteri itu ala dhahri qatabin, atas zahir qatab, apa dia? Bi fathil qafi ay hala kaunihi makru'an, hal keadaannya qatabin itu dibacakan dia dengan bi fathil qafi, dengan difatahkan qaf, watta'i atah bi kata qaf, dan difatahkan qaf, difatahkan ta', iaitu qatabin. Ay, yakni apa tu qatabin? Ay sarjil ba'iri, iaitu pelana unta. Duduk isteri itu di belakang pelana unta pun kalau suami minta, la tamna' nafsaha, tu royah dia. Makna apa? Kalau masak di rumah, suami panggil, jangan halang. Dia nak istimtak kau, dia nak cium saja kau, dia nak berjimak kau, ikut selagi tidak ada uzur-uzur syar'i yang menghalang. Tafaddal ma'jura, jangan halang. Ini punca perceraian yang sangat banyak sebab menghalang diri, malah nak jimak, malah nak layan suami. Ini adalah syaitaniyah. Ini nafsu perempuan, lepas kahwin nafsu perempuan begitu. Iaitu dia tak mau layan suami. Tambah-tambah kalau dia dah beranak, serik beranak. Serik beranak, tak mau layan. Tak boleh. Tak boleh. Menghalang diri, menghalang diri daripada diambil peredah oleh suami, dicapai oleh peredah, dicapai kesedapan oleh suami, tak boleh. Sawa'un kana minal qublah, dicium, awil istimta' minal badan, ataupun nak rabah mana-mana daripada badan, awil jima'i, selagi mana tidak uzur. Sama tu, uzur syar'i, uzur apa lagi. Ni pun kita sebut dah dulu, tak ada ulang dah. Wadhalika, dan bermula demikian itu, tu. Wadhalika ay wadhalika adamu imtina'i nafsiha, ataupun adamu man'i nafsiha. Wadhalika ay wadhalika adamu man'i nafsiha itu, idza kana tamattu'u mubahan, jikalau adalah ia isim kana at-tamattu', tamattu' iaitu ambil kesedapan tu, istimta' tamattu' tu lah, ambil kesedapan tu, mubahan kalau harus, tu mubahan khabar kana. Kalau harus, bolehlah serah diri. Serah dirilah. Harus dengan makna-mana, harus dengan makna, sa'i dia kata. Bi khilafi ghairil mubahi, beza dengan tidak harus, yakni kawat'i ay wadhalikal khilafu ghairul mubahi thabitun kawat'i haidin, seperti wati jimaknya orang haid. Itu tak boleh lah. Itu kita pula kena tolak, ataupun kita kena kata kat suami tak boleh. Dan kita tak wajib ikut, bahkan haram ikut. Itu tak boleh lah. Ni wati, kalau dia ambil istimta ataupun qoblah waktu haid, tu tak ada uzur lah.
istimta' saja ataupun keluar air mani dengan jalan yang lain selain waktu, hak tu tidak ada halangan, hak tu tak ada masalah, hak tu mubah walau kanat haidan, walaupun perempuan itu haid sekalipun. Au nufasa'a, nufasa'a ataupun orang-orang nifas, orang perempuan yang bernifas qablal ghusli, sama ada haid nifas ataupun haid nifas habis dah tapi belum mandi, itu pun tak boleh juga dalam mazhab Syafi'i. Walau ai walau kana qablal ghusli, jadi qablal ghusli ni qabla ghusli, ya. Madhab Hanafi tak boleh. Madhab Hanafi boleh. Madhab Syafi'i tak boleh. Dan madhab Hanafi boleh pun dengan syarat atas keluar darah tu 10 hari. Bukan main Hanafi boleh-boleh gitu, ya. Tak. Dia atas. Dia syarat dia ialah atas lebih dia mari hit tu. Dia mari darah tu atas per 10 hari. Bukan bawah. Bawah boleh wati. Tu. Walau ba'dan kita'id dami. Ay walau kana. Macam mana? Walau kanat imra'atun ba'da qita'id dami, walaupun perempuan tadi itu selepas daripada habisnya darah, habisnya darah haid ataupun habisnya darah nifas, inda Syafi'i radhiyallahu anhu, di sisi mazhab Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i sendirilah. Dalam mazhab Hanafi boleh wati asalkan dia lebih, perempuan itu mari haid lebih 10 hari, tak tahan dah tok laki tu. Tu dia panggil, kalau orang dah bersuami isteri ni, dia panggil cara untuk buang air mani ni kot situ lah, kot jimak tu lah. Sebab tu istimna' haram wal'iyadubillah. Begitu juga ada satu ulama kata, kalau kalau orang mimpi keluar air mani, okay, dia ada tiga situasi. Kalau dia mimpi keluar air mani itu dalam keadaan dia mimpi dalam keadaan dia buat benda haram, dengan makna dia jimak perempuan lain. Dia jimak perempuan ni faedah lah, fawaid saja. Dia jimak, dia bukan benda haram pun. Okay, dia jimak, dia mimpi dia jimak orang yang bukan halal bagi dia. Orang-orang yang bukan halal dia jimak. Maka itu menunjukkan kekejian ke atas dia. Itu menunjukkan kekejian ke atas dia sampai keluar mani lah. Itu menunjukkan kekejian ke atas dia. Dan kalau dia itu keluar air mani melalui mimpi, tapi mimpi tu tak nampak rupa siapa, tak tahu aku jimak tu, tak nampak rupa. Tadi tu nampak rupa. Tadi tu nampak rupa siapa-siapa yang mimpi sampai keluar air mani, nampak rupa melalui jimak halal, melalui cara haram tu. Kalau ikut jalan, ikut realiti jalan haram tu, tapi bukan mimpi tu haram. Faham tak? Bukan cara mimpi tu haram tak. Dia jimak wati orang lain, orang yang haram bagi dia, dia nampak rupa, itu untuk keji atas dia. Ini fawaid ulama bagi. Dan kalau dia mimpi itu keluar air mani, dia dalam keadaan tak nampak rupa, tak nampak rupa siapa, tak rupa apa tak tahu, tak nampak rupa langsung, tapi keluar air mani, tak ada mimpi apa-apa, tak ada mimpi, maksudnya tidak berjimak dengan siapa-siapa, tiba-tiba keluar air mani, itu menunjukkan dia sihat kerana kantung dia, telok dia tu dah penuh air mani. Sihatlah tu, keluar air mani sampai masa dia akan keluar. Kalau dia tidak ada isteri, dia akan keluar. Kalau ada isteri, dia buang ke situ lah. Tu. Paling-paling kurang, orang lelaki ni kalau kantung dah penuh tu, paling kurang 2 hingga 3 minggu sekali mesti dia akan keluar air mani. 2 hingga 3 minggu sekali. Dan kalau dia itu mimpi sampai keluar air mani, mimpi tu pula mimpi isteri dia, yakni orang yang halal dengan dia, ada lebih bagus. Itu lebih bagus. Tu lebih bagus. Dan yang terlebih bagus lagi ialah dia menjimak isteri dia dalam keadaan nyata, bukan mimpi. Itulah aturan dia dari sudut afdaliyah tu. Tu. Okey. Habis. Kata musannif rahimahullahu taala wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan telah berkata iyo fa'il oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar ia oleh aku, oleh Ibnu Abbas, akan Rasulullah, maf'ulun bih, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ay yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata ia takbir dhamir mustatir huwa a'idun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Lau anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman, jikalau bahwa seorang perempuan itu menjadi ia seorang perempuan itu akan malamnya, malam seorang perempuan itu, qiyaman maf'ulun bih kedua, laila maf'ulun bih pertama, ja'alat khabar anna. Wa naharaha atah, baik kata lailaha dan siangnya perempuan tadi, siyaman puasa. Wada'aha, dan mengajak iyo akan dia, akan isteri tadi, oleh fa'il zaujuha, oleh suaminya, nyon imra'ah tadi, ila firashihi firashi zauji, kepada katil ataupun tempat tidurnya suami itu. Wata'akhara, dan mengakhir, mentangguh-tangguh iyo suami isteri tadi, anhu anda zauji, daripada panggilan zauj itu, sa'atan wahidatan, sesaat sahaja. Ja'at yaumal qiyamati, maka kalau begitu datanglah ia pada hari kiamat, orang perempuan tadi, yaumal qiyamati, tushabu bisalasili, diseretkan dia perempuan tadi, bisalasili dengan rantai-rantai, wal aghlali, dan belenggu-belenggu di kaki, ma'asyayatini, beserta syaitan-syaitan, ila asfalisafili, kepada neraka yang paling rendah, orang-orang yang rendah. Allah dahsyatnya. Makna apa? Makna suami panggil pok, pi selalu. Ha, jangan tangguhlah. Ni pun dah masuk dulu dah. Kita dah sebut dah. Cuma ni nak kuat dengan hadis. Ha, sebab dulu kita hurai secara, dia hurai secara ijmali. Yang ni secara tafsiri, secara hurai satu-satu dengan dalil. Oh, nak belenggu tak? Nak belenggu kau lihat. Nak belenggu kau tangan kaki nak lihat. Kena seret ke neraka paling bawah. Ha, nak kategori orang-orang yang hina. Oh, kalau tak mau, ha, ni kena buat ni. Jangan tangguh. Sa'ah habis. Ha. Sa'ah habis. Walaupun cakap elok, sa'ah habis. Ha, tu, tu ya. Ha, tu sa'ah habis. Melainkan la budalah pula. Ha. Okey. Duduk tengah ngaji Quran. Ha, sa'ah belum habis 5 ayat. Ha, jangan. Ha, jangan. Sa'ah lagi sikit kena tambah garam sikit. Lepas tu nak tutup api. Ha, jangan. Ha, tutup api terus lagi sambung. Ha, tu. Eh, nak apa tu? Ha, tu. Ha, tu. Kita kata dah semalam, hamba majazi. Perempuan tu ibarat hamba majazi kepada suaminya. Harta-harta dia pun kena bagitahu suami. Haa, betul hak tu. Tu sunat. Sebahagian ulama kata wajib harta isteri tadi tu pun kena habak juga nak keluar untuk apa. Haa, tu wajib sebahagian ulama. Kalau muktamad sunat. Tapi isteri solehah akan buat gitu. Sebab dia hamba. Ha. Kita mengaji uqudul ujian tu nak buat benda-benda gitulah. Bukan turut hukum fiqh ya. Oh, sunat ya. Sunat je. Tu. Kita ni ahlul khawas, orang mengaji. Wah, banyak orang tak mengaji hak ni. Kita mengaji, kita lah kena amal dah. Siapa nak amal lagi? Kalau bukan kita. Tu. Jadi kena belenggu. Wal iyadu billah. Tu. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala ni pun sebut dulu dah. Kita sudah tu. Wa yahrumu wat'i zaujatihi bihadrati ajnabiyyin aw ajnabiyyatin. Nah, mai wat'i pula dah. Wa yahrumu, dan haram ia fa'il oleh wati zaujatihi idafat masdar ila maf'ulihi. Yakni wati oleh seorang suami itu akan isterinya, isteri suami tadi. Wati-wati, yahrum-yahrum bihadrati ajnabiyin, dengan adanya kehadiran orang asing. Au ajnabi yatin, yang laki-laki, atau ajnabi yang perempuan. Begitu juga tak boleh kalau dengan adanya budak kecil. Kena sorang-sorang bilik dengan suami isteri. Kalau ada, haram. Haa, tu. Ada orang ke? Maksudnya orang masih tak tidur. Masih ada orang ke? Haa, tu masih ada orang ke? Tak boleh. Dia kena sembunyi. Dia kena sunyi daripada orang. Sama ada ajnabi ataupun ajnabiah ataupun budak kecil ataupun mana-mana yang bunyi-bunyi bising yang sekira-kira kalau kita jimak juga dengar. Ha, tak mau. Aduh. Ha, tu. Dia kena sunyi, dia kena sunyi daripada orang. Haram. Tu, haram. Nak wati sangat. Tu. Okey. Jadi kita buat sajalah. Jadi isteri yang salih apa, isteri bu isteri ke suami ya? Suami ya. Okay, suami yang solehah pada hari, suami yang soleh hari ini ialah tidak wati, tidak wati ataupun ajak wati
Tidak wati ataupun ajak wati dengan isteri tak kalau ada orang. Ha, senang. Tak kalau ada orang. Sama ada ajnabi ataupun ajnabiah ataupun budak kecil, dia tak lain kata. Dan mana-mana yang bunyi bising lagi, masih tak tenteram lagi dalam rumah tu, dalam bilik tu ataupun dalam kawasan tu untuk kita jima bersama isteri, maka haram kerana akan terdengar bunyi bunyi-bunyi desah-desuh tak kalau jima. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa yustahabbu lil majami'i, wa yustahabbu, dan disunatkan bagi berjima itu, ayyabda'a, ayyabda'a itu takwil masdar jadi naik fa'il bagi yustahabbu. Yustahabbu ta'aluk lil majami'i, dan disunatkan bagi berjima itu, ayyabda'a, akan bahawa memulai ia suami bismillah, dengan nama Allah Ta'ala. Ni ambil dalam Ihya Ulumuddin. Ni nak sebut sehari akan datang ni, sampai habis ni. Ni disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu juga dinukil dalam kitab-kitab jima' yang lain. Disunatkan mula dengan bismillah, tafsil. Siapa nak baca? Nak bacanya suami. Bila nak baca? Terpulang, sama ada masuk bilik atau waktu dah buka baju habis dah nak masuk, tinggal nak masuk kemaluannya pun boleh suami. Atau kalau tak suami pun isteri. Mana tahu suami terlajak, fanak, terlupa. Ha, suami isteri jangan tinggal. Ha, isteri. Ataupun dua-dua. Ha, lagi bagus. Ha, dua-dua. Bismillah. Bismillah paling kurang. Ha, senang. Bismillah. Senang. Ha. Ha, bismillah paling kurang. Ha, tu. Tu bismillah. Sebab apa? Sebab nak elok daripada gangguan syaitan waktu kita ada zuriat dengan hasil jima itu. Dan dalam kitab jima yang lain, ambil riwayat daripada imam, daripada Sirina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa baca bismillah waktu jima itu keluar anak, selagi mana ada anak itu maka dapat pahala ke kita. Ha. Itu. Nak kata fadilat bismillah tu lah waktu jima tu. Sampailah habis. Sampai bila-bila dapat pahala setiap saat untuk kita yang mak bapak dia ni. Tu. Okey. Setiap saat. Oh, setiap saat lagi kemas apa? Dia anak ni kalau buat amalan automatik dapat pahala ke mak bapak. Buat amalan dah, kalau anak tak buat amalan duduk saja, oh dapat pahala juga kalau kita baca bismillah waktu jima. Tu. Kalau tak dah. Dan lagi satu hikmah macam bismillah ialah kerana nak elok daripada belitan syaitan terhadap zakar kemaluan laki-laki tak kalau nak jima. Kalau tak macam bismillah, syaitan iblis akan belit di zakar laki-laki dan akan tusuk sekali masuk dalam rahim perempuan. Ha, tu. Itulah usaha ikhtiar yang terakhir bagi iblis dan syaitan. Ha, jadi isteri ataupun suami yang salihah berdua-dua lah. Isteri ataupun suami yang salihah baca basmalah sebelum jima. Tu sebelum jima tu, yakni sebelum masuk bilik ataupun selepas masuk bilik, ataupun selepas kita nak nak on the way nak jima dah. On the way nak jima dah. Tak silap ah, tak silap. Oh, ingat lupa ni. Tak silap kalau kita terlupa baca bismillahnya, tak sunat dah untuk kita baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu waktu jima. Kerana waktu jima dimakruhkan berzikir. Jadi kena ingat balik Zikir waktu jima haram. Zikir dengan mulut ni, zikir dengan mulut. Zikirlah hati tak apa. Zikir dengan mulut. Tak boleh nak zikir dalam mulut dengan mulut waktu kita jima. Waktu jimak tu kena senyap, tak boleh nak kata-kata. Sunat untuk senyap, tak boleh kata-kata. Sebab apa tak boleh nak senyap? Sebab apa tak boleh nak kata-kata? Ha, dia ni. Dia ada adalah satu ilmu. Ilmu bab jimak ni. Dia tak boleh nak cakap-cakap ni sebab orang lelaki ni kena fokus. Orang lelaki ni kalau ada benda yang mengacau dia tu waktu dia syahwat tu, benda ada satu benda yang mengalih perhatian dia akan lemah syahwat lah. Dia tak mau lah. Ataupun bahasa dia, minta maaf banyak, bahasa dia batang tak gerak.
Kau lembek lah. Dah kena. Sebab apa? Dah ada satu benda yang mengacau konsentrasi dia. Ha, kalau perempuan tak rasa Allah, perempuan, perempuan tak apa. Ha, perempuan dalam bak ni hero, hero ni. Ha, dalam bak ni hero. Ha, orang lelaki aja yang ni. Ha, tu dia punya hikmah. Kata tak berkata-kata. Ni kalau nak cerita bak jimok ni. Benda nak jimok ni. 100 sampai 200 benda. Ciri-ciri suami soleh untuk berkait dengan jimok. Oh, banyak bak. Ha, tu kita lain lah nanti. Dalam bab ni saja 100 sampai 200 perkara yang mesti dibuat oleh suami dan ada beberapa perkara yang mesti dibuat oleh isteri untuk mencapai talazzuzul jima'i. Antaranya apa kita sebut sikit? Untuk menghasilkan anak orang aling, untuk menghasilkan orang aling, untuk menghasilkan anak yang soleh, mestilah tubuh gagah kedua-duanya, nafsu syahwat gagah kedua-duanya. Dan waktu kita nak habis nak pancuk tu, tak banyak orang ni majlis. Nak pancuk air mani tu pancuk sama-sama. Pancuk sama-sama. Kena usaha tu. Mandai-mandai lah. Takkan nak terang lagi. Oh, lebat hang. Manja betul hang. Titi dah titi tu. Oh, pandai-mandai tu. Jadi dalam bab cakap tadi, makruh tu, yang tadi tu cakap benda yang tak ada kaitan dengan jima. Kalau ada kaitan dengan jima, sila. Tafadhal lah tu. Tu nasir orang lain. Bahkan waktu kita jima, dalam kitab Siyarah Salikin kata, kita kena bayangkan siapa ulama yang kita nak bakal lahir umpama. Semisal dengan dia. Walaupun tak hama pun, semisal dengan dia. Mudah-mudahan jadi ulama sungguh. Ada waktu jima. Bayang. Laki bini. Nak lahir siapa ni? Macam siapa ni eh? Ha. Kalau takdir kata keluar anak, anak tu. Dan mestilah dia itu waktu akhir pacutan mani itu merasai taladzuz yang dia merasai ghayatu taladzuz. Ha tu. Kesedapan yang tinggi yang kemuncak sekali. Macam mana nak capai kemuncak tu? Satu hak tadi tu. Air mani sama-sama. Dan satu lagi pihak suami ni antaranya lah dia banyak tapi kita kutip satu ya. Oh nak banyak nak banyak-banyak ni kena order kambing 30 ekor lebih kat aku. Tu. Oh tu. Ni ada satu kitab ni yang tak ada kitab lain pun. Oh memang dia hurai retail semua. Kitab Arab. Tak kitab Melayu tak main kitab Melayu. Kitab Arab. Boleh kira 100 sampai 200 benda nak buat. Allah. Untuk had, untuk hasil orang aling ataupun orang soleh. Usaha ikhtiar lah ni. Oh. Sambil-sambil bersedak-sedak sambil-sambil untuk fikir masa depan nak cari orang nak jadi kat nak soleh lagi mana. Apa tadi? Okey, habis tu satu. Pacu sama-sama. Kemudian satu lagi bagi pihak suami itu waktu nak habis tu nak keluar air mani tu dia panggil letakkan. Dia panggil tinggikan sedikit kedudukan pinggul isteri. Sebab waktu-waktu bersetubuh tu, nak urai detail nantilah kitab lain tu. Waktu bersetubuh tu akan diletakkan bantal di pinggul isteri. Supaya isteri berasa nikmat terhadap perkara tersebut. Kalau tak letak bantal, tak berasa nikmat mana. Dia panggil. Jaga ni. Fiat ni. Letak bantal di pinggul isteri. Kemudian, Assalamualaikum. Sampai habis tu, Tangan kanan suami itu memegang pinggul belakang isteri dia untuk dipancukkan. Dan pihak isteri pula mestilah dia panggil apa? Allah. Dia panggil apa istilahnya? Dia apa? Mengecut. Ada tu istilah ni. Mengecut. Apa? Mengemut. Mengemut. Oh, tak cari. Terlupa. Mengemut. Mengemuk ni macam payah terang. Mengemuk ni dia kau mengetatkan Farah. Mengemuk macam orang tahan kencing mengemuk tu. Dia parah dah tu. Saya tahu parah pula dah. Tu kita nanti lah. Kita cerita bodoh-bodoh ni. Bila mari zakar tu, zakar kan dah longgar tu. Farah tu longgar dah. Sebab apa lah kena tusuk dah. Longgar lah. Tambah-tambah kalau orang dah kahwin. Sebab tu orang dah kahwin ni lubang parah tu longgar.
seyogianya dia buat sesuatu untuk diketatkan semula. Jangan londeh. Dia panggil istilah londeh farak. Oh, tak tahu lah istilah utara tu. Aku cakap utara, apa faham ke tak, tak tahu. Dia panggil istilah londeh farah. Bila londeh farah tu, bila masuk zakat ke dalam farah tu, kalau tak ketat, dia tak berasa mana. Dia panggil, orang lelaki tak berasa mana. Dia panggil, tak berasa sedap mana. Itulah berasa dia. Jadi, waktu tadi tu, nak habis dah, nak mancuk tu, sama-sama nak mancuk tu, tadi pihak suami pegang pinggul kanan tu. Sambil badan tu berselubungi badan isteri dengan badan suami lah. Kemudian pihak isteri pula mengemut, iaitu mengetatkan parah dia. Supaya zakat hak tadi, hak kerah tu, dipegang erat dengan farah dia tu. Itu memberi nikmat talazuz bagi orang lelaki. Supaya dia mancuk dalam keadaan talazuz yang bersangatan. Kalau bagi pihak perempuan hak tadi tu, pegang pinggul tu. Kalau bagi lelaki, ha tu, mengemukkan farah dia. Sekira-kira ketat farah dia sampai ketat zakar tu, hak tu nikmat bagi orang lelaki. Bila nikmat bagi orang lelaki, bila ketat farah tu, dia akan mancuk dengan sebenar-benar mancuk lah. Tu bahasa dia. Ni minta maaf ni, ni cakap gini. Orang tu, tak ada cerita lagu ni. Tak ada orang ngaji buku tu lucu orang cerita lagu ni. Tak ada. Dengan kita lah. Kita urai sikit. Kemudian begitu juga. Minta maaf yang hari ni. Begitu juga waktu istimta'. Waktu istintak tak boleh nak jima betul. Waktu istintak ni pengetahuan untuk orang perempuan. Ni banyak orang tak tahu ni. Dan memang orang tak tahu pun. Tak tahulah tak tahu ke tak. Tak tahulah tak tahu ke tak. Kita tak tahulah dia tak tahu ke tak. Tak tahu. Kalau tahu bagus lah. Waktu istintak itu, waktu contoh dia hit ke, dia nipah ke, atau apa-apa yang menghalang dia daripada nak jima, tak boleh. Maka, suami berhajat kepada dia. Dia berhajat mana? Berhajat keluar air mani tanpa jima. Maka dia akan guna apa? Contohlah dia guna apa benda pun, tapi goliknya lelaki tak pekah, guna tangan. Contoh. Begitu juga. Dia kena pandai tu. Nak bagi talazuz. Talazuz untuk orang lelaki suami untuk memacuk tu, dia kena pandai seperti mana jimak tu. Tu. Dia panggil. Dia panggil. Minta maaf banyak. Dia panggil menekan zakar. Menekan zakar tu lebih nikmat daripada menekan zakar dengan kuat itu dengan tangan isteri itu lebih hebat talazuz dia, lebih kuat ataupun lebih hebat rasa kesedapan dia daripada hanya naik turun. Situ ya. Sudah. Nak cerita lebih-lebih, hampa kena belanja 30 ekor kambing. Dan kalau kita kata, saya kata orang perempuan ada jadual hit dia. Kan? Orang perempuan ada jadual hit dia. Tapi saya kata, orang lelaki ada jadual jimok dia waktu lepas kahwin. Yang mana waktu jimok itu, dia dia selarikan dengan waktu hit isteri dia, hak mana suci, dan hak mana waktu suci itu subuh untuk dapatkan anak. Waktu tu dia jimok. Ni ada jadual. Macam mana? Kambing 40 ekor. Tu, okey. Sudah tu. Tak payah lebih-lebih tu. Apa fikir ni? Ulang baliklah apa yang aku cakap tu. Apa yang kita cakap tu. Ni kan ada rakaman. Asyik bit rakaman. Kalau Google apa? Google Meet tu tak ada rakaman tau. Tu. Ni kemudahan zaman sekarang. Tak ada orang cerita dah macam ni. Tak ada lah. Tu. Tu bagi pengetahuan orang perempuan dan pengetahuan orang lelaki tu. Saya cerita tu sikit je. Satu daripada 200 yang saya sebut tu. Oh, banyak lah ya Rabbana. Kalau cerita takut terangkat kita. Kita cerita sikit habis tu. Wa yaqra'u qul huwallahu ahad ni pun ambil berihya ni dan baca ya suami tadi tu qul huwallahu ahad, yakni sebelum jimak lah, bukan semasa jimak. Sebelum tu ai, ni saya tak tahu ni nuskah hampa lagu mana ai au wa yukabbiru ke. Cuba itau ai au wa yukabbiru macam pelik tu. Kuana harap atas banyak sangat ada au. Ai au wa yukabbiru. Pelik tu. Sepatutnya wala yukabbiru. Jangan mentakbir ia. Wala yuhallilu. Jangan bertahlil ia. Jangan bertahlil, jangan bertakbir. Baca hak tadi tu. Bismillah dengan qul huwallah tadi dengan wa yaqulu dan berkata ya suami bismillahil aliyil azim. Allah hak cantik, hak cukup cantik dalam Islam. Ni nak bezakan kita jimak dengan macam binatang, macam orang kafir. Ni. Supaya kita nak lahirkan anak yang soleh dan alim ni payah.
Anak soleh dan alim ini kita nak lahirkan waktu kita jimak itu. Aula wa yukabbiru. Kalau dalam kitab nuskah lain, wala yukabbiru. Ha, wallahu a'lam ala fi ala nusakh tu. Ha, mudah-mudahannya wala yukabbiru lah. Ha, aula wala aula wa yukabbiru, nampak pelik kot tu. Aula wa yukabbiru kot mana? Dalam kitab Ihya la yukabbiru. Allah alam ala sabi li nusakh, tak tahu. Tok guru pun tak sebut ni. Ini baca tu ya. Apa tadi? Tu. Nak bina anak soleh dengan alim ni payah. Sejak mana? Sejak sebelum kita jimak lagi dan semasa jimak dan selepas jimak waktu mengandung. Orang selalu ambil tahu macam mana? Seorang selalu ambil tahu, oh waktu mengandung kena baca kitab, kena baca Quran, apa? Kena khatam Quran 3 kali lah, 5 kali lah, baca tu lah, baca ni lah. Kalau saya waktu mengandung tu, okey, khatam Quran satu. Dan saya kena ajar bini saya bab faru'i, wajib khatam waktu mengandung. Kitab apa paling kurang? Kitab contoh akidah, kitab Baquratul Amani. Supaya apa? Supaya keluar anak tak jadi baqarah. Supaya keluar anak tak jadi baqarah. Apa dia? Lembu. Tak serupa lembu. Kalau saya. Munia apa? Kitab pekoh. Ambil lah. Munia tu musalli ke, hak jijik ke lah. Baca dia tiap hari. Seri. Faham tu. Supaya anak tu dengar tu. Nampak dari sudut suri. Dari sudut suri yang dengar lah. Tapi tak dengar. Bil fa'li lah. Gila bil fa'li, terkejut ke aku. Kita duduk bagi makan kat isteri lah. Bagi makan rohani tak pun. Dah anak tu bukan makan rohani. Bukan makan jasmani lah. Rohani makan kau. Waktu mengandung tu. Tasawuf, tasawuf ambil lah. Hidayah tu salikin ke. Biar rajin ibadat sikit. Hidayah tu salikin. Wajib. Kalau saya gitu lah. Kalau saya gitu lah. Apa tak tahu. kalau saya gitu. Tu baca Baqarah. Kalau pekoh tu baca. Apa nama tu. Baca. Baca lah kitab pekoh apa pun. Matlaq ke. Oh, matlaq tak habis tu. 9 bulan ni. Mengandung 9 bulan baca matlaq. 4 tahun mampu. Melainkan kalau anak tu mengandung tu 4 tahun. Macam Imam Syafi'i. Oh, tak apa. Macam matlaq. Tak lah. Baca kitab kecil je. Tu. Kena bagi hati kau atau hidayah tu saliki. Tu saya lah. Tu khatam Quran tu tak apa. Supaya apa? Supaya keluar. Bukan setakat baca Quran tak jadi alim. Dia dah dengar ilmu waktu perut dah. Ilmu baca Quran. Baca Quran mamah lah juga. Ilmu kena masuk juga. Baca Quran berlambak. Orang apa Quran 30 juz jadi wahabi. Berlambak dah dah. Sebab dia jadi baqarah lah tu. Sebab jadi baqarah. Apa 30 juz tapi baqarah. Baqarah yang tiga dia. Lembu. Sumpah lembu. Busuk gila. Bukan mensucikan Allah, membusukkan Allah Ta'ala. Tak mau. Tak ada orang lagi orang cakap gitu. Orang selalu cakap, oh amal hak ni, amal Quran ni lah, baca Quran, kena khatam 3 kali lah, gunggang-gunggang. Tu tak apalah. Kita pun, kita ada cara kita. Ampa tak tahu cara ampa pula. Tu. Kemudian kata musanya, jadi baca macam doa. Dia ajar. Supaya kita nak lahir tu satu dan kita jimak dalam keadaan bukan berjimak tu ikut nafsu macam binatang. Tapi ikut cara yang diajarkan Islam dan seperti mana jimaknya, setubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Tu. Banyak lagi nak cerita tapi tak payah. Tu. 40 ekor kambing boleh lah cerita. Tu. Banyak 1000 ke banyak 10000 boleh cerita. Tu. Aduh, contohlah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala Al-Aliyyil-Azim yang maha tinggi, yang maha agung. Allahumma ja'al, wahai Tuhan, ija'al, menjadikanlah ia oleh engkau akan maf'ulubih an-nutfata, akan aimani nutfah ni, zuriyatan, akan zuriat yang sifat tayyibatan yang baik. In kunta, jikalau berkehendak ia, jikalau adalah ia, jikalau adalah ia engkau qaddarta, mentakdir ia oleh engkau an tukhrija, akan bahawa mengeluar ia oleh engkau. Zalika akademika itu, zalika akademika itu min sulbi, daripada sulbi, daripada tulang sulbi ku. Tu doa dia titik. Kena ingatlah kenapa. Apailah, laki pun apa, suami pun apa, suami pun apa, isteri pun apa, baca dua-dua. Tu tak cerita lagi tu sebelum Allah banyak. Ya ada cerita
Okey, nak cerita, cerita tapi kita tak mau cerita, kita sebut bagi panas. Apa dia? Tu, bila nak jimok tu, nak buka tu, nak buka bila? Ada tu, bahas habis tu. Nak buka bila? Dan siapa nak buka dulu? Suami ke isteri? Kalau nak buka pula, buka belah mana? Bawah ke atas? Oh, ada. Tartik je. Satu, satu. Ha, tu tak mau cerita tu. Ha, tu 10 ekor, apa 40 ekor kami. RM10,000 baru cerita. Eh, tu. Hak mana kena buka dulu? Suami ke isteri? Kalau buka pula, buka hak bawah ke buka atas? Kalau dah buka hak bawah ke hak atas tu, nak nak buka tu, nak buka belah kanan ke kiri dulu? Ha. Oh, macam tu belaka. Kemudian buka tu buka saja ke? Buka sambil, ha, tak tahu. Ha, mau cerita tu. Tu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah berkata iya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Atasnya selawat dan salam. Ha, tu pi cari, pi mengaji, pi carilah orang yang baca kitab aku tu. Kita nak baca lambat lagi ya. Tu pun tak tahu nak baca ke tak, kita pun sibuk nak mampu ni ukur dulu jam pun duk sepit-sepit ni. Duk selit-selit ni. Ingat dulu PKP panjang ni tidak boleh habis. Oh, dah main sibuk dah kelas banyak. Tak laki banyak. tu. Ni mu main selit-selit ni. Kemudian kata musanni rahimahullahu taala. Mana hilang? Lau anna ahadakum, jikalau bahwa salah satu daripada kalian, ida ata ahlahu, ke apabila datang iyo suami akan ahlinya suami, ya istilah qala, telah berkata iyo, mestilah berkata iyo, berkata iyo suami tu, Allahumma jannibni syaitana. Hak ni makruh lah. Hak ni dalam Bulughul Muram pun ada. Ibnu Hajar Al-Asqalani letak dalam kitab riwayat tu, dalam kitab Bulughul Muram pun ada. Ha, ni makruh lah. Ha, ni pun baca juga. Oh, baca juga. Ni tak habak lagi ni. Setiap zikir. Tak habak lagi ni. Nak buka baju ni zikir apa. Buka hak ni zikir apa. Oh, banyak. Zikir pula dalam hati lah. Oh, banyak tu. Wah, tak tahu. 40 ekor kambing. Tu. Mana? Allah majan ni syaitan, wahai Tuhan, jauhilah ia oleh engkau akan daku asyaitana, akan syaitan, maf'ulun bihi dua. Wajan ni syaitan, dan jauhilah ia oleh engkau akan syaitan, akan ma barang. Ha, maf'ulun bihi dua. Ma razaqtana, akan barang yang memberi rezeki ia oleh engkau akan kami. Ha, maf'ulun bihi. Fa in kana bainahuma, maka jikalau adalah ia ma razaqtana itu. Bukan. Fa in kana bainahuma waladun, waladun tu isim kana muakhar. Bainahuma khabar kana muakhar, takdir. Takdir khabar bagi apa? Ta'alluq bagi muta'alliq, khabar kana muqaddam. Fa in kana, dan jika adalah antara keduanya waladun. Antara keduanya nya mana? Nya suami isteri lah, jimak tu. Ya apa? Lebih kurang itu lah. Waladun lam yadurruhu, maka tidak sama sekali memberi mudarat ia akan dia akan walad oleh fa'il syaitan. Dan betul lah. Itu salah satu ikhtiar. Dan salah satu ikhtiar lagi tak kalau kita beranak anak tu, kita baca di telinga dia, inna anzalnahu fi lailatul qadr, insya-Allah tidak akan berzina lah anak itu sampai mati. Itu dalam Hasyiatul Bayuri, dalam Matla'il Badrain, dalam I'anatul Talibin. Sebut itu riwayat daripada guru-guru mereka itu. Amalan tersebut tak sabit dalam hadis pun, tapi amalan ulama buatlah. Terus ada petikai lah. Kalau petikai jadi Wahabi. Wahabi payah lah ke. Dia nak daripada Nabi je. Daripada ulama tak mau. Wa idza qarubat. Qarubata. Betul guru. Wa idza qarubata minal inzali, dan jikalau mendekati ia oleh engkau minal inzal, daripada inzal, faqul. Ha, ni dekat-dekat inzal, kata hak ni. Faqul. Maka berkatalah ia oleh engkau, fi nafsika, pada hati engkau. Hati ya, bukan mulut. Sebab dia tengah jimak. Tak boleh cakap.
Wataharroka. Ini pun silap ni. Bukan wataharroka. Wala. Wala yataharroku. Dalam ihya ni. Ini ihya lagi ni. Kau ihya yang jatuh. Ah, betul lah. Wala tataharraku. Wala yataharraku. Tidak bergerak ia suami itu akan syafataika. Eh, dia cakap kat kita ni. Tataharraku lah. Wala tataharraku. Dan jangan bergerak ia oleh engkau akan syafataika. Akan kedua bibir engkau. Itu dalam ihya. Dalam ihya, kul fi nafsika. Kata dalam diri hati engkau tapi jangan bergerak mulut. Sebab mulut duk bersibuk dengan isteri. Gerak mulut pun. Eh, waktu nak apa? Waktu izah. Okey, satu lagi. Allah, banyak cerita tapi tak cerita. Dia ada satu benda lagi, ada satu doa tu waktu nak izah tu ada satu doa yang mana kalau baca ia habis doa tu, habis baca doa tu pom pancuk. Itu menyebabkan fadilat dia tidak akan bercerai selama-lamanya. Cuma lupalah doa tu. Sebab lupa. Alhamdulillah sebab lupa. Tu. Dekat-dekat izah juga, baca hak tu tu, habis ayat tu tu, habis ayat tu selari dengan pom, memancutlah ia. Fadilat dia ialah tidak akan bercerai selama-lamanya kerana mendapat mendapat kelazatan. Oh, hak tu payah. Oh, lah payah. Nak kena hafal, kena tamaku, kena hafal 1000 kali, kena baca 1000 kali sebab takut lupa. Takut lupa, mari kat situ, panak lebih kurang, habis lupa lah doa-doa. Aku nak bubuh lah. Habis dah lupa lah. Ada satu doa tu. Ini ulama lah, bukan Nabi lah. Ulama aja. Ada satu doa tu yang kalau habis ayat tu tu, kita pun mancu. Oh, fadilat dia tidak akan bercerai selama-lama. Tak akan bercerai, bahagia. Oh. Dan kajian psikologi kata nak bahagia suami isteri ni kena kerap bahagia ni. Oh, faham dia ya. Kena kerap bahagian ni. Kerap bahagian ni, alhamdulillah, insya-Allah rumah tangga selamat. Nikah duk marah tak puas hati, apa dia? Dia ada batin ni masalah. Mana hak ni? Hak ni selesai, selesai habis masalah tu saya kata dulu. Kalau nampak nak tegur suami, nak tegur isteri, nak tegur suami, suami marah-marah nak tegur lagu mana, kena guna diri. Bagi selesai tu. Tu. Tu bahasa dia. Tak faham tak tahu. Dia tak faham orang perempuan ni. Perempuan kadang-kadang benda-benda kinayah-kinayah bukan nak perempuan nak faham. Tapi kinayah dia kita nak kena faham tak? Oh, pandai juga gitu. Benda kinayah-kinayah tak terang ni bukan nak faham. Faham tak faham tak tahu. Tu. Ha? Tu. Cik Bik lupa. Ni antara doa dia lah waktu nak inzal. Mana? Alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i bashara. Bacalah cepat sikit. Bacalah hati cepat sikit. Sebab nak izah ni payah nak kontrol dah. Dia damai sampai 90% sampai 100% payah dah. Kena baca empat sikit, cepat sikit. Bila nak baca cepat sikit kena hafal mantap ah. Hafal mantap ni kena hafal 400,000 kali duk ulang baca. Tu. Waktu nak bertunang kau seminggu, dua minggu sebelum nak bertunang kau, apa yang siap? Alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi. Han nak mengatik apa, mak dia kata. Han nak mengatik apa, ada lah mengatik doa. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi. Tak mau bagi lupa. Mengatik kan, macam tu apa Al-Quran. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Nak bagi cepat ya, alhamdulillahilladzi khalaqa. Oh, baik cepat ya. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Cepat ya. Segala puji bagi Allah yang mencipta ia Allah Ta'ala itu. Minal ma'i. Mencipta ia Allah Ta'ala itu. Yang ni akan manusia minal ma'i. Minal ma'i. Okay. Basyara tu maf'ulun bih. Minal ma'i. Daripada air. Yang ni air mani. Basyara. Akan manusia. Faja'alahu nasaban. Maka jadilah ia oleh engkau. Jadilah ia Allah Ta'ala akan dia. Akan basyara itu nasaban. Nasab. Wasahran dan ambil-ambilan. Ambil-ambilan ni musaharah tu dah. Kan kahwin, kahwin nantu ni dia panggil musaharah. Bertuah dia panggil musaharah. Maksudnya apa? Ramai keturunan lah. Wa kana rabbuka qadira. Hatta kat tu eh. Dan adalah Tuhan kamu itu qadira. Maha berkuasa. Hatta kat tu. Apa eh? Ratib 1000 kali. Nak bagi apa eh? Wa yanharifu anil qiblati. Jadi kita buat tiga ni, ciri isteri soleh ni. Menurut ukur dulu jeng. Kalau macam kitab jimak semua, banyak cek. Banyak.
Baca doa ni. Baca doa tak kala inzal. Baca doa tak kala inzal. Sama ada balik isteri ataupun suami. Suami terutamanya lah. Tu, isteri baca lagi bagus. Wayan harifu anil qiblati dan berpaling iyo. Suami anil qiblah daripada kiblat. Wala. Yang ni bila? Waktu jimat. Berpaling daripada kiblat. Yang ni jangan hadap kiblat lah. Contoh kiblat sana. Okey, maknanya jangan jimat sini. Jangan jimat buat sini sana kiblat. Dok, kelain. Sebab ni dia panggil perbuatan yang bukannya perbuat dia panggil apa? Dia panggil benda yang malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk waktu jimat ni. Dua benda malaikat tak masuk, iaitu ditandah waktu jimat. Tu je. Okay. Bil wiqa'i ai bil jima'. Wiqa' ni jimat jugalah. Tu mufradat baru. Bil wiqa'i ai bil jima'i. Langkau. Wala yastaq okey, betullah. Wala yastaqbiluha dan jangan wala yastaqbiluha dan jangan menghadapnya suami akan dia akan kiblat bil wiqa'i dengan jima'. Samalah. Nak terah tadi tu. Kerana apa? Ikraman lil kiblah. Kerana untuk memuliakan kiblat. Jadi jima' ni tak apa nak mulia mana. Tu. Nak mulianya solat, doa, Quran, tu mulia lah. Tapi itu ibadah. Dapat pahala, pahala besar. Jima' ni pahala lebih besar daripada baca Quran 30 juz. Sebab apa? Dengan suami. Suami isteri ni tengok ke, sentuh ke, jima' ke, apa benda yang kita buat suami isteri ni pahala dan gugur dosa. Allah. Tu dia kata ibadat orang yang kahwin ni 70 kali afdal daripada orang bujang. Jadi nikahlah. Kalau mampulah. Kalau tak mampu dah buat macam mana? Macam kita tak mampu dah buat macam mana? Tak kahwin lagi. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala ikraman. Apa tu? Wal yahut nafsahu al lam tu lamul amri masuk kepada fi'il mudhari' dengan makna amar. Dan hendaklah tutup ia oleh engkau suami akan dirinya anafsahu akan dirinya diri suami itu wal awa ahlahu dan ahlinya ahli suami itu isteri dia bitaubin dengan satu kain dengan satu pakaian. Jadi isteri salihah yang ketiga apa suami soleh yang ketiga yang keempat hari ini tak hadap kiblat satu tak hadap kiblat dan yang kelima ialah tidak apa tadi yang menutup kain waktu jimat. Waktu kain jimat. Okey, waktu maksudnya tutuplah tutup. Tutup badan. Badan dia dengan badan isteri dia. Okey. Tutup jangan telanjang bogel. Tu dia panggil farak antara kita dengan kapi. Farak antara kita dengan menatang. Tu. Dan kalau kita tutup waktu jimat itu, sir dia, rahsia dia ialah supaya anak yang keluar itu menutup aurat. Ada tok guru sebut ni tak tutup aurat ni sebab waktu jimat tak tutup tu. Ada tok guru sebut. Tak tutup aurat seseorang anak tu sebab apa? Punca mana? Punca sebab dia waktu jimat tak tutup badan. Maka suhi pada anaknya tak tutup aurat. Habis-habis minta maaf banyak ni bahasa ni. Ni bahasa utara ni dia tak tahu bahasa standard. Habis-habis ganah pun. Habis-habis ganah pun janganlah sampai terbuka antara pusat dengan lutut. Dua-duanya. Kain tu. Antara pusat dengan lutut. Paling kurang. Alal aqal lah tu. Nampak macam mana? Lajuk kan? Kalau boleh, tutup semua lah. Dan waktu nak mancut tadi kita dah kabur habis dah belakang tu. Tu pun sikit kita kabur. Tak aku kabur banyak-banyak buat apa. Habislah bab jima wa alla tasuma wallahu taala alam. Esok tak ada Syekh Syarqawi, kita ganti kita sambung pula hari Selasa ada apa Selasa jam 9 lebihlah insyaallah sebab ngabar tadi report kuliah tak mengembat report jauh sikit 9 lebihlah wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita minta maaf banyak kalau bahasa tu lebih kurang. Nak buat macam mana? Kita kalau cerita bab tu, kalau musannif cerita bab tu, kita cerita sungguh lah, nak sembunyi-sembunyi lah guna. Bab akidah kita cerita sungguh bab akidah. Fiqh kita cerita sungguh bab fiqh. Nahwu kita cerita sungguh habis bab nahwu. Kalau bab ni habis cerita habis bab ni. Tu pun sembunyi juga. Mana boleh beritahu semua 40 ekor kambing. Wallahu taala a'lam.